Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala manittaba'u bihsan ila yaumiddin. Kita bersyukur pagi ini kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kultum subuh, di mana alhamdulillah kita mengajak Ustaz Abdul Somad sholat subuh di sini. Kalau ulama ada kesempatan kita untuk meminta nasihat. Jadi ini subuh yang berkah insya Allah. Amin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takrim wal ihtiram, pujian sanjungan kepada Profesor Dr. Abdul Somad, kemudian kepada Ayahanda Haji Edi sebagai pembina masjid ini beserta jajarannya dan tokoh-tokoh yang hadir. Semoga semua kita yang hadir dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi dibilang sama pengurus semuanya gratis di sini. Tapi satu yang enggak boleh gratis, infak jangan sampai gratis. Ya kan? Karena salah satu sunnah jika ada majlis itu dipasang dengan infak. Dalam Al-Qur'an disebut dengan infak najwa. Ya. Lewo ini. Ketika ada apa di KT? Ketika ada apa di KT? Nak turun di KT atau di KT? Ini nak datang. Hebat awak. Masuk terowongan Mina orang kelaparan, kejadian di Mekah. Kurang awak yang selama ini. Sebabnya orang wapai selalu bawa bekal. Orang kelaparan ini ada roti dalam tasnya. Itu lama. Tapi gini jangan roti loh, impak. Baik, sidang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Sumatera Barat telah selesai mengadakan pilkada. Iya tuh. Alhamdulillah. Dan kita sadonyo seluruh kita menerima hasil pilkada. Sianan terpilih itulah pejabat awak. Iya tuh. Sianan nikah jamawa itu ayah awak. Iya. Jadi sekarang jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa athi'ullaha wa rasulah. Taatlah kalian kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Wala tanazau, jangan kalian berkontok-kontokan, jangan kalian bertengkar. Fatafsalu, kalian akan lemah. Watashabariyahukum, hilang wibawa kalian. Wasbiru, innallaha ma'assabirin, sabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama yang sabar. Tidak cuma yang dirahmati Allah, ada beberapa perintah dan ada beberapa larangan dalam ayat ini. Pertama, perintah taat kepada Allah. Taatlah kalian kepada Allah, yang kaya, yang miskin, semua lapisan masyarakat, seluruh hamba Allah. Yang kaya taat pada Allah, yang miskin taat pada Allah, yang laki-laki taat pada Allah, yang perempuan taat pada Allah. Pengusaha taat kepada Allah, rakyat biasa taat kepada Allah, pejabat taat kepada Allah, bapak presiden harus taat kepada Allah,
Bapak Menteri harus taat kepada Allah. Bapak Menteri yang baru diangkat pun harus taat kepada Allah. Ya, ada pengangkatan Menteri baru. Hah? Orang kampung Ambo, Menteri Agama ditukai. Orang kampung Ambo itu. Enak. Ini siang. Ya, siang pun. Dia salah satu. Yakut. Sinar jemaah dan rahmat Allah. Siapapun di dunia ini harus taat kepada Allah. Gubernur terpilih harus taat kepada Allah. Bupati terpilih harus taat kepada Allah. Wali kota terpilih harus taat kepada Allah. Siapapun yang duduk di Pilkada Sumatera Barat wajib taat kepada Allah. Wajib taat kepada Allah. Wa rasulah, taat kepada Rasulnya. Semua kita harus taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul tidak hanya dengan satu mazhab. Mazhab Syiah, mazhab yang ini betul, yang ini bid'ah, tidak boleh. Seluruhnya dalam rangka taat kepada Rasul. Yang mazhab Malik taat kepada Rasul. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dengan mazhab Imam Syafi'i, semuanya kita taat kepada Rasul. Ikuti Rasul. Boleh mengikuti Rasul dengan berbeda mazhab, tidak ada masalah. Maka salah satu ciri dari Masjid Mujahidin ini, setiap hari Kamis kita belajar fikih empat mazhab. Sudah selesai bab sholat. Seluruh bab sholat sudah selesai. Sudah masuk ke bab lain. Jadi fikih ibadah sudah hampir selesai, membahas empat mazhab. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, bahasan empat mazhab kita kunci dengan mazhab jumhur. Mana yang menjadi, jika ada pendapat jumhur, maka kita pilih pendapat jumhur. Kalau tidak dapat, tidak ada pendapat jumhur, kita pegang pendapat Syafi'i. Ini yang kita lakukan di masjid ini. Fikihnya empat mazhab, rajih dan tarjihnya fikih jumhur. Kemudian kalau tidak ada fikih jumhur, kita orang Syafi'i, maka kita ambil yang rajihnya pendapat Syafi'i, pendapat yang terpilih, pendapat Imam Syafi'i. Dan insya Allah terjadi keluasan pemahaman di madrasah kita. Kemudian sidang jemaah dirahmatullah wala tanaza'u, jangan kalian berpecah belah, jangan kalian berselisih. Berbeda pendapat boleh. Tadi pilih si A, pilih si B, enggak apa-apa. Bertengkar yang tidak boleh. Berbeda pilihan boleh, enggak ada masalah. Yang tidak boleh apa? Bertengkar. Suami istri bertengkar gara-gara pilkada. Ya, pisah kamar gara-gara pilkada. Pisah ranjang. Aku bisa ranjang kok. Inyo memilih A, mau memilih B. Nah, ini problemnya, ya. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah, tidak boleh berselisih. Berbeda pendapat boleh, berbeda mazhab boleh. Tidak boleh salah menyalahkan. Fatafsalu, kalau kalian sibuk bertengkar, setelah pilkada juga bertengkar juga, maka hilang kekuatan. Untuk itu kita seru seluruh kaum muslimin yang ada di Kota Padang, fokus lagi bagaimana untuk berbakti kepada Allah, kepada Rasul, kemudian mengikuti Rasul, kemudian untuk membela Islam ke depan, untuk menguatkan Islam ke depan. Dikit-dikit ya. Baik, saya dimana rahmat Allah. Wa tazhabari hukum, bilang kekuatan kamu. Wasbiru, sabarlah kalian, sabar. Kehidupan susah, sabar. Pandemi datang, sabar. Toko ditutup, sabar. Ya, sabar. Duit gak ada, istri marah-marah juga sabar. Dikasih kopi gak pakai gula juga harus. Suami dipinjam orang. Suami disering dimarah-marah istri juga harus sabar, seperti sabarnya Umar dimarah-marahi oleh istrinya. Istri ngomong ngamuk. Ini balik lagi, ini penutup ya. Bapak-bapak,
ada sahabat yang sudah hampir menceraikan istrinya. Sudah hampir menceraikan istrinya. Ingat dia sebelum saya ceraikan, saya tanya, saya minta nasihat Khalifah Umar dulu. Dia pergi ke rumah Khalifah. Assalamualaikum, salam. Ternyata Khalifah menjawab. Terus dia lihatnya, istri Khalifah ngamuk-ngamuk pulang. Lebih parah daripada ngamuknya istrinya. Khalifahnya Umar bin Khattab yang dikit-dikit cabut pedang zaman Nabi. Tapi ketika istrinya marah-marah, santai saja Umar bin Khattab. Ya, Umar saja dimarah-marah istrinya, sabar saja dia. Apalagi siapalah saya yang dibanding Umar. Balik dia. Kata Umar, siapa itu? Balik-balik. Ada apa? Sudah wahai Khalifah, saya tadi meminta nasihat. Terus kenapa enggak jadi? Saya sudah dapat nasihat. Apa itu? Istri saya tadi ngomong-ngomong, hampir saya ceraikan. Ternyata engkau, istri kau lebih parah ngamuknya daripada saya, daripada istri saya. Tapi engkau santai saja. Umar itu orang maga. Tapi sebagai orang laki di tengah pasar, adun lebih baga apa dia? Jaduh. Apakah ibu? Tapi bukan membolehkan ibu ngamuk ya. Ini bukan pembenaran. Sidang jemaahnya rahmatnya Allah, mari bersabar menyikapi proses kehidupan yang semakin hari semakin sulit ya. Mudah-mudahan dengan bergantinya menteri ini, adanya reshuffle kabinet, maka kehidupan bertambah apa? Bertambah sulit. Siapa yang bilang bertambah sulit? Insyaallah bertambah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, man lam yarham saghirana, kalau tidak sayang kepada anak-anak, wa lam ya'rif syarafa kabirina, tidak menghormati yang tua. Yang muda, yang anak-anak disayangi, yang tua dihormati. Itulah ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda semua kita sayangi, kita rangkul supaya mereka selamat dari perbuatan maksiat. Amin. Yang orang tua kita hormati, Bapak Haji Edi beserta seluruh keluarga, Al-Mukarram Ustaz Jel Fathullah beserta para asatiz yang tak dapat saya sebut satu persatu. Nenek mama, alim ulama, cadiak pandai, nan gadang indak diimbau gala, nan ketek indak disabui namo, insyaAllah awak sadonya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jim, ha, dal, tiga huruf. Jim, ha, dal, jahada, artinya mengerahkan segenap kemampuan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namo sifatnya jihad, namo kata kerjanya jahada, sifatnya jihad, urangnya mujahid. Kalau dua orang, mujahidan. Kalau banyak, mujahidun. Masajiknya mujahidin. Lain jaleh. Kalau ditanya orang, abih kaji kami tentang mujahidin. Kata kerjanya jahada, sifatnya jihad, urangnya mujahid. Kalau dua orang, mujahidan. Kalau tiga orang, mujahidun. Kalau nyemodok wilayah masjid, mujahidin. Kalau nyopadusi, mujahidatun. Kalau nyobanya, mujahidat. Itu mako kamus bahasa Arab itu panjangnya sameter. Inyo kata kerjanya banyak.
Beda sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seketik sih. Bahasa Arab tuh banyak. Perubahan kosa katanya panjang. Jahada, jahada, jahadu, jahadat, jahadata, jahatna, jahatta, jahatuma, jahatum, jahati, jahatuma, jahatuna, jahatu, jahatna. Kalau bahasa Indonesia, jahe. Ala jahe, alun jahe, sedang jahe, mati jahe. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jihad nampatamo mengerahkan segenap kemampuan untuk taat kepada Allah. Mengerahkan segenap kemampuan awak untuk melawan kantuk awak subuh iko. Kunan luar biasa melawan kantuk kok. Melawan Belanda menang awak 17 Agustus 1945. Melawan kantuk banyak nang kalah subuh iko. As-salatu khairum minan naum. Orang tadi sembahyang subuh. Iya, jam barat 7.30. Nangan tak ke masjid subuh tadi? Lama mana suara muazin tu? Muazin tu salah. Jihad nampatamu adalah melawan kehendak diri, mengerahkan segenap kemampuan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya urang nan melawan kantuk itu dalam Quran disabit dari 3 huruf jo, jahada, jadi tahajjud. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, barek bunyi kalimatnya, fatahajjad, lawanlah kantukmu, lawanlah matomu. Lalu kau bukan kuasa awak. Lalu kau kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Barabanya orang nan ingin lalu, indak dapat lalu. Iyo cerita kau. Banyak orang nan ingin lalu, indak lalu. Indak lalu-lalu 24 jam. Dek apa? Periksa KPK. Ada orang atonya indak amu lalu. Pai ke psikiater. Nama penyakitnya insomnia. Yang dia gilu nama anak. Rancak kau. Panggilan siah Nia. Siti insomnia. Anda lalu-lalu aja. Penyakit tidak bisa tidur sampai makan ubek lalu. Obat tidur. Di antara yang membuat orang tertidur itu hatinya tenang. Maka ambo kalau ada jamaah kau nanti lalu tidak berang, berarti hatinya. Bayangkan orang barat itu sampai minum ubek penenang baru dapat lalu. Awak asal nampak muka ustaz menguap. Naik khotib kata tumbang. Khotib berapi-api nyoba raya air buah. Barakallahu li wa lakum. Ah, terjago. Macam ada settingan. Jadi nampak tamu adalah jihad melawankan kantuk. Ikonan hadir iko sadonyo mujahidin, orang-orang yang berhasil melawan kantuk. Walaupun sampai kasih iko tak kantuk-kantuk yo. Tapi paling ndak nyolah berhasil melawan kantuk. Mungkin adonan tibo kasih iko jam 2 malam tadi. Tidak bisa masuk, Mas Haji dikunci. Pak kunci Mas Haji, bukan bantu Mas Haji di kampung awak. Mangga Mas Haji kau dikunci, lampunya ameh. Sound system mantap, TV duo. Lain lagi AC-nya dingin. Rasul-rasul di Australia rasul kini. Ambo sebenarnya ingin bagi tahu, ambo lah pernah ceramah di Sydney. Ya, orang kalau ndak awak cerita kan ndak lo tahu inyo. Sangkonya awak ke ustaz antar kecamatan. Nah, oleh sebab itu jihad nampak tamu adalah jihad melawan kantuk. Tapi kok jihad itu kalau ndak awak biasakan ndak mudah. Allah bisa karena
biasa tak biasa. Jadi ama-ama biasakan menjagokan anak awak bangun subuh. Bangun nak, mesti seragam antara ibu dengan apa. Kadang apa? Gol bangun, bangun nak, jago semeng subuh. Pa, biar aja. Ini kan tanggal merah, kecik ama. Tidak ada tanggal merah sembahyang kok. Tidak ada sakit solat ikon, tidak ada istilah sakit. Tidak tahu awak sembahyang tagak duduk. Allah. Di pesawat, bah tagak pilot aja duduk, nggak tahu tagak ambok ambok kau tu masuk urang nan banyak jodoh so dek suuzon masuk lambok ke pesawat, ambok duduk di siko ikogang ismuko bocali anak muda pakai earphone, oh gaya bocali, gaya tak bisa tak hindak bahasa Inggris, wah gaya. Oh, dah itulah lama digulungnya earphone tu, gulung-gulungnya diletaknya di muka. Sesudah itu disapu-sapunya, diusapnya kursi muka. Habis itu sembahyang. Allah. Astagfirullahalazim. Lah buat dosa lah bukannya. Inyo pakai celana jeans, baju kaos, ndak bertinggal sembahyang. Memang gayanya metal. Celananya jeans, hatinya mujahid. Awak kadang baju koko isi setan. Maka sesudah itu ambo hilang-hilangkan suuzon. Sesudah itu asal nampak ambo orang celana jeans, baju kaos, ambo husnuzon nyoko sembahyang. Sampai akhir sampai ndak sembahyang. Paling ndak awak ndak berdosa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jadi nampak tamu itu adalah jihad melawan kantuk. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah ada limit batas waktu yang tak bisa ditentukan oleh manusia. Asal sudah sampai waktu syuruk, namo terbit matahari itu syuruk, namo solatnya isyrok. Asallah syuruk habis waktu subuh, maka awak bali kalender setahun sepanjang tahun enam waktu, tujuh waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak, syuruk. Tapi nan indak ado kalender syuruk, mudah saja. Syuruk itu sama waktu maghrib. Maghrib waktu Padang jam berapa gitu? 6.5, ha? 6.8 balik? 6.8 balik kurang 2 balik menit. 6.8 balik kurang 2 balik. 6 lewat 6. Berarti 6 lewat 6 habis waktu subuh. Tambah 2 balik menit. Karena waktu matahari terbit itu jam 6 lewat 6 terbit matahari. Kau bumi kau? Kau bumi? Terbit matahari. Waktu terbit matahari itu datang setan menghampiri. Ah, kecek setan. Ah, kau lambang metal kau setan. Jadi kalau ada orang bahasa Jawa, hai guys, itu artinya, hai setan. Terbit matahari, qaida ramhin, setinggi anak panah. Ramhin itu anak panah. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, ilmu yang mengkaji tentang langit, terbit matahari namanya astronomi, naiknya matahari dari permukaan bumi kateh 2 balik menit. Maka 6 lewat 6 tambah 2 balik 6.8 balik. Jadi awak sudah boleh sholat sunat isyrok 2 rakaat jam 6.8 balik, sesuai dengan maghrib. Terbit matahari kurang 2 balik jam 6 lewat 6. Jadi kalau ada orang nan bangun jam 6 kini, masih bisa enggak sholat subuh? Masih, tapi ayatnya jangan Yasin. Terjago jam 6. Oh, pede. Allahu Akbar.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ياسين. Ambillah katu, tinggal 6 menit lah. Nakonan seelok-eloknya awak jago sejam sebelum subuh. Jadi kalau subuhnya jam berapa tadi? Jam 5. Subuhnya jam 5 berarti jago jam ampek. Jam ampek jago, nampak tamo kali dilakukan mandi. Mandi itu jihad juga, mengerahkan segenap kemampuan. Apalagi kalau mandinya di padang panjang. Wangre. Ustaz kok tahu? Ambo baru dari padang panjang. Jihad luar biasa. Bayangkanlah mandi pakai air kulkas. Mandi. Tapi katanya mandi malam tuh enggak bagus, sakit tulang. Mandi nan sakit tulang rematik itu mandi sesudah tenggelam matahari sampai tengah malam, jam 2 balik malam. Adapun jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 itu bagus. Maka ada namanya terapi mandi. Dengan itu sehat awak, segar. Lalu kemudian sesudah mandi, wudhu. Nampak tamu awak gue sholat sunat wudhu. Bagi yang pakai usolli, usolli sunnatal wudhu. Bagi yang tidak pakai usolli, tidak usah dilafazkan di mulut, di dalam hati saja. Apa niatnya bu ya? Dalam hati tidak berbunyinya. Silent bahasa kampungnya. Allahu Akbar. Sama bantu solat sunat tahiyatul masjid. Ayatnya persis 2 rakaat. Sesudah solat sunat, apa dalilnya solat sunat wudhu kok? Wah, kini kan orang keren. Kalau dulu kalau ada bu ya ceramah danga sih, danga bawa pulang amalkan. Kini tidak. Apa dalilnya? Wah, padahal wak sabi dalil tidak lo paham ya. Mana dalilnya? Nabi SAW memanggil Bilal bin Rabah. Bilal, ta'al. Datanglah Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ambo danga suara sendalmu di surga. Kresek, 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 kresek. Ambo danga suara sendalmu sudah masuk surga wahai Bilal. Urangnya alun mati, sandalnya sudah masuk surga. Jangan-jangan awak dibandingkan sendal Bilal lebih mulia sendal Bilal daripada awak. Beko kalau ada di padang ko urang nan angkuh nan sombong, kecik kan kenyo. Belum tentu engkau lebih mulia daripada sandal Bilal, cik. Tapi yakinkan inyo ketek. Kalau inyo gadang dipijak nawa. Sami itu dah panah lagi kabayana ada fijana. Ku dengar suara gesekan sendalmu di surga wahai Bilal. Apa amalan engkau wahai Bilal? Bilal menjawab, ambo indak pernah meninggalkan solat sunat sesudah wudhu. Indak pernah diajarkan dek Nabi, indak pernah disuruh dek Nabi, indak pernah dibuat dek Nabi. Indak ada Nabi menyebut, hai jamaah sekalian, kalau kamu sesudah wudhu, maka buatlah solat sunat sudah sesudah wudhu. Indak ada. Dibuat saja buat Bilal. Dan Bilal indak khawatir bahwa perbuatan itu bid'ah. Oh, itu kan namanya sunnah takririyah, pengakuan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Iyo, mana? Betul, memang itu perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi sesudah Nabi batanyo. Sewaktu Nabi alun batanyo itu apa namanya? Ijtihad sahabat. Inyo basangko baik bahwa amal iko elok kalau dibuat diridhai Allah selama tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diakui oleh Nabi, maka inyo namonyo sunnah takririyah. Dicakapkan, dikecekkan dek Nabi, namonyo sunnah qauliyah. Dibuat dek Nabi, namonyo sunnah fi'liyah. Diakui oleh Nabi, tidak pernah dibuat Nabi, namonyo sunnah takririyah. Buya kok berang? Enggak, memang stylenya bentuk itu. Nanti kajik-kajik lu sama-sama sampai hilang selera sarapan pagi. Apalagi nanda kek-dakek sound system. Ayo kecil.
Lalu kemudian sesudah sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Apa dalilnya sholat sunat taubat? Ma min muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang nan khilaf silap salah babwe dosa, summa yatathahhar, mandinya mandi taubat. Bacaranya Bu ya, bantu mandi wajib. Mandi wajib tu ba'a Bu ya. Ha. Anak lo tigo nak tahu mandi wajib. Basah sadonyo. Habis basah sadonyo. Lalu kemudian salat sunat taubat inyo. Summa yastaghfirullah. Sesudah itu inyo minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah. Allah ampunkan semua dosanya. Habis bersih. Itulah beda Islam dengan Yahudi. Datanglah pelaku dosa menjumpai pendeta Yahudi. Hai pendeta Yahudi, yo, ambo sudah melakukan perbuatan dosa, membunuh, berzina, makan riba, makan Arab, merampok, mencuri, sudah membunuh 99 orang lah ambo bunuh. Apakah Tuhan mengampuni ambo? Kecek pendeta Yahudi, Tuhan tidak mengampunimu. Dicabuiknya pisaunya lah 99 awak angen ka 100 gitu. Oh, mati genap 100 dapat poin. Tapi manakala Nabi Muhammad SAW datang, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa. Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah mengampuni dosa taubat seorang hamba. Qabla an yughir. Yughir. Yughir bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya gargle. Gargle. Apa tu ya? Bahasa awaknya apa tu? Cacakik di randang. Qablaan yughir. Selama alun ghara-ghara diterima Allah Subhanahu wa taala. Pintu Allah terbuka luas. Taubat sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di lautan dosamu, maka ampunan Allah lebih luas daripada itu. Yakin apa enggak? Percaya apa enggak? Lalu kemudian sesudah solat sunat taubat, solat sunat tahajud. Saelok-eloknya 8 rakaat. Banyak banget 8 rakaat tu Bu ya. Ada imam namanya Abdullah. Ayah inyo namanya Imam Ahmad. Nama lengkapnya Imam Abdullah bin Ahmad. Batanyolah anaknya Abdullah ke apaknya Imam Ahmad. Wahai ayahanda Imam Ahmad, ditanya orang, engkau anak Imam Ahmad? Yo. Engkau anak Imam Ahmad bin Hanbal? Yo. Imam Ahmad bin Hanbal tu bara rakaat solat malamnya 300 rakaat fil yaumi wal lailah. 300 rakaat sehari semalam. Jadi awak baru 8 banyak 300 rakaat. Sesudah itu nyokana fitnah masuk penjara. Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara gara-gara fitnah khalqil Quran. Waktu itu rajanya berpendapat bahwa Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Maka sado ulama nan mengatakan Quran itu kalam Allah, tangkap, masukkan penjara. Datang ke Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, menurut engkau Quran iko makhluk apa kalam Allah? Makhluk atau qadim? Imam Ahmad mengatakan Quran kalam Allah, masuk penjara. Disiksa di penjara. Sesudah keluar penjara, Imam Ahmad solat sunatnya 150 rakaat. Sebelum masuk penjara 300. Sesudah keluar 150. Awak ndak masuk ndak keluar 2 rakaat tu. Lalu kemudian sesudah solat sunat tahajud, solat sunat hajat. Hajat itu bahasa kebutuhan, keinginan, kehendak yang luar biasa. Apa hajat awak? Hajat ingin punya anak penghafal Quran. Hajat ingin bisnis lancar, kalau lancar dapat PT, ingin buat mas haji. Hajat ingin supaya yang soleh-soleh.
makonan paling elok berdoa didahului sholat sunat dua rakaat. Hajatnya apa? Di dalam hati saja. Yang disabi kan? Apalagi dia dah kayak orang banyak. Usolli sunnatal hajat, ingin rumah nang gadang bana. Itu dia sholat. Apalah. Allahu Akbar. Ayatnya terserah. Buya, ambu indak lo hafal wat duha alam nasroh pun indak. Leh? Dari tadi kulhu saja bubuin. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man iko sembahyang salat dari isya sampai subuh, ayatnya indaknya tukar, indak itu ganti-ganti ayatnya. Rakaat pertama kul huwallah, kedua kul huwallah, ketiga kul huwallah, keempat kul huwallah, kelima kul huwallah, keenam kul huwallah sampai subuh. Dilaporkan ke Nabi. Iko nampaknya aliran kulhu. Ya Rasulullah, yo. Ado kawan kami. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Manganya inyo solat dari maghrib, dari isyak sampai subuh, tagak duduk kulhu saja ayat yang dibacanya. Ba'at ya Rasulullah. Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Cik kulhu Allah sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Maka inyo sudah menghatamkan Al-Qur'an berkali-kali pada malam itu. Ada pula satu imam, ayatnya kul wallah saja. Habisnya baca kul wallah baru ayat panjang. Rakaat kedua, qul maghdubi alaihim waladhdallin amin. Sesudah itu dia baca kul wallah baru ayat panjang. Dilaporkan juga ke Nabi, ya Rasulullah, imam kami kul lain baca kul wallah baru ayat panjang. Rakaat kedua baca kul wallah baru ayat panjang. Cuba tanya ke inyo, manganya baca kul wallah itu? Ditanya ke inyo, manga awak baca kul wallah itu? Akeceknyo, inni uhibbuha, ambo cinta pada kul huwallah. Akecik Nabi SAW, hubbuka iyaha adkhalakal jannah, cintamu kepada kul huwallah menyebabkan engkau masuk ke dalam surga Allah. Itulah dalil yang dicari pencinta kul huwallah. Assalamualaikum. Itu jawaban bagi bapak-bapak setiap tahajud malam ditanya bini, manga udah ayat indak batuka-tuka bantu Imam Mujahidin tuh. Ambo banyak hafal ayat, tapi ikonan paling ambong cinta. Nah, itu maka banyak jamaah suko mendengar ceramah ambo. Deinyo bisa melepaskan segala kesulitan inyo. Lalu sesudah sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Saketek-ketek witir cie rokaan. Sepanjang-panjang witir sabaleh rokaan. Nah selama iku awak gue tiga rokaan menunggu bulan puasa. Seolah-olah witir kau setahun sekali. Mako sesusah-susahnya gue lah witir cie rokaan. Lalu kemudian seelok-eloknya sabaleh rakaat. Nanti go sedang, mazhab sedang namanya. Lalu sesudah sholat witir, tunggulah azan subuh. Aku nanelo awak buek menunggu azan subuh. Wabil as'arihum yastaghfirun. Banyak-banyak beristighfar. Ambo bu ya. Subuh tadi 100 kali ambo beristighfar. Ambo ambek tasbih, istighfar, 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 istighfar. Istighfar tu bukan itu. Istighfar tu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wallahi, bersumpah Nabi. Wallahi inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Ambo beristighfar minta ampun kepada Allah SWT mi'ata marrah fil yaumi wal lailah, 100 kali sehari semalam. Maka banyak-banyak awak beristighfar. Dan paling elok istighfar menjelang masuknya waktu subuh. Sesudah itu tadangalah suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak pun pai ke masjid. Sampai di masjid, masjid tak kunci. Rupanya azan tadi azan handphone. Lupa menyetel handphonenya, ndak lo, handphone smartphone. Handphonenya bodoh, urangnya bongak. Komplit lah. Nah,
lalu kemudian melawan jihad nan petamu adalah melawan kantuk. Insyaallah awak anak cucu awak lulus melawan kantuk nan petamu. Capek mana jam di padang kok? Lah jam 6 lewat 5. Dua. Ma min muslimin yusbihu, kalau sampai waktu subuh sia saja nani duit sampai waktu subuh, maka dikirim Allah dua malaikat. Ake cek malaikat. Allahumma ati munfiqan khalafa, urang nan bersedekah iko agilah inyo ganti. Itu tadi nan lah bersedekah-sedekah tadi. Ake cek malaikat, agilah inyo ganti. Tapi Allah maha adil, urang nan dak bersedekah, dikirim Allah dua malaikat. Malakani dua malaikat. Aka cek malaikat cek lain. Allahumma ati mumsikan talafa, urang nan indak bersedekah binasakanlah dia. Kau jangan heran, pulang dari masjid sendal hilang, helm basah, ban pecah. Itu doa malaikat tadi. Ambo bukan nakut-nakuti. Keluarkan kotak leh. Kelanjang-kelanjang. Rupanya nan alun basadakah tadi Ustaz Somad itulah. Ambo pun baru teringat sesudah membacakan hadis itu. Datang, datang lo camih ambo. Nah, kami berdua sama Dajjal. Nah, nan lain hati-hati lah. Ambo nak mengajak ambo cuma. Allahu. Jadi jihad nang kedua melawan tamak, bakhil, pelit, kedekut. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu cinta kepada harta kamu secinta-cintanya. Aduh orang nan bapiki, abe ko se lawak sedekah sesudah tuo. Makin tuo awak makin dermawan atau makin bakhil? Nah, dermawan kiciknya. Ambo bacukan hadisnya. Ya keburu bunu Adam, kalau anak Adam manusia semakin tua nan lain semakin lemah, mato lemah. Ambo biarpun baru ampe tigo umur ambo, itu ndak nampak ambo ibu-ibu tu mana gadi mana nenek-nenek samo je nampak. Kalau awak semakin bertambah usia, kaki semakin lemah. Dulu ambo sanggup tagak ceramah 2 jam. Kini ceramah agak setengah jam kaki lah. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil 'aqli. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kejadiannya lemah. Ya keburu bunuh Adam, kalau manusia kau semakin tua, maka semakin lemah. Mata lemah, talingo lemah, pikiran lemah, hati lemah. Tapi ada duo nan semakin kuat. Ya keburu ma'ahusnani, nan duo semakin kuat. Apa itu? Hubbul mal, cinta harta. Makin tua, makin cinta harta. Maka jangan heran, orang lah tua 70, 80, 90, solat zuhur 2 rakaat. Assalamualaikum. Datuk ini tadi berapa rakaat? 2. Zuhur tu ampek lah tak lupa pula. Ikut sama awak makan sahur jam 9 makan es krim je. Tak lupa, tapi surek tanah ingat. Titih di bawah bantal ingat. Iko nak nambo ceritakan iko fiktif atau fakta? Fakta, bukan hoax. Hadis Nabi, semakin tua manusia iko, makonan lain lemah, tapi nan duo makin kuat. Apa itu? Hubbul mal, cinta harta. Wa karahiyatul maut, makin takwik mati. Makin tua, makin takwik mati. Jadi kalau ada anak-anak muda iko nan takwik mati, so makin tua, makin takwik mati. Pakai masker sampai 5 lapis. Sampai corona tu tak kaji. Ai kisik corona. Rasanya muda sedasan iko kisik. Pakai nan titi, pakai nan hitam, pakai nan biru,
pakaian astronot punya, bakaco helm pulo. Rupanya matinya waktu batuk. Tak lelik corona. Ambo bukan mengajak umat Eko supaya berani melawan corona, enggak. Supaya jangan rusak iman awak. Tapi awak ahlu sunnah wal jamaah, mesti ada ikhtiar. Awak tetap pakai cuci tangan, tetap jaga jarak. Biasa kami dajel dake, tapi kami jaga jarak. Ini namanya social distancing. Kami tetap pakai masker. Apa itu Ustaz Abdul Somad? Ini kenapa tidak pakai masker? Kok? Masker. Kecek corona, maskernya kok di dagu, kecek. Nah, jihad nangka duo adalah jihad melawan cinta harta. Kiro-kiro mana barek di antara nan duo ko? Melawan kantuk mato atau melawan cinta harato? Kalau diam, itu ada juga hadisnya. Ada hadisnya. Diam itu apa hadisnya? As-sukutu alamatur ridho. Diam tando iyo. Kronologis hadis diam tando iyo iko. Kalau kamu menikahkan anak kemanakan kamu, maka tanyonyo dulu. Sebab perempuan itu tidak boleh nikah paksa, ditanyonyo. Maka Pak Kua pun mengirim, "Bapak, betul anak gadis Bapak ini mau sama laki-laki ini? Betul Pak, coba tanya dulu. Mungkin kemarin nyok kena pelet." Nah, tanya. "Nak, mau kau dengan laki-laki yang di samping Pak Kua itu diamnya?" Berarti diam tando? Yo. As-sukutu alamatur ridho. Zaman Nabi itu, zaman kini waktu ditanya, "Mau dengan itu nak?" Mau jawab iya aja atau iya banget ya. Nah, jadi waktu ambo tanya tadi, mana yang lebih berat? Jihad melawan kantuk mata atau jihad melawan diri pelit menahan harta? Diam sadonyo. Memang dua-duanya barek. Alhamdulillah, sadonan hadir di Mujahidin Iko, melawan kantuk mata lulus, melawan cinta harta pun lulus. Mengapa itu ya? Itu piti sedang dihitung. 2000, 5000. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inyo memang dimulai dari kecil dulu. Gunung yang besar diawali dari kerikil-kerikil kecil. Pelari maraton juara internasional berawal dari merangkak langkah-langkah kecil. Itu kalau ditanya orang, manga membagi 2000. Kalau ditanya orang, wah gimana tadi? 2000, manga 2000? Oh, masuk surga 2000. Gunung yang besar berawal dari kerikil-kerikil kecil. Pelari internasional maraton juara itu berawal dari langkah-langkah kecil. Setuju? Jihad melawan. Ibu-ibu, ama-ama kajian M3. M3 namanya, mak-mak milenial. Yang di kamarnya ada baju 3 lemari. Cubalah awak pikirkan supaya berhentilah membeli baju-baju ko. Karena kalau awak mati, baju tu batinggalkan. Bini muda-uda ko pun tak mau makainya. Tengoklah lah galak. Apa salah denai kecik amat lah ko. Lawan keinginan. Yang ingin membeli tas kulit, yang ingin membeli cincin 3 di kiri, 3 di kanan, menunjuk bayam kangkung. Awak akan mati. Tapi Islam iko tetap. Islam tidak menyuruh kita menghilangkan hawa nafsu, hanya meletakkan nafsu pada tempatnya. Nafsu makan, kulu. Nafsu minum, wasrobu. Nafsu suka hiriasan, Nabi pun pakai cincin. Yang suka pakai cincin tidak dilarang. Tapi laki-laki jangan cincin ameh. Dan pada usia cincin ameh, okelah, cek di kiri, cek di kanan. Ada piti nangka 3, simpan.
ada cincin untuk kampek kalimo, simpan. Niatnya untuk membangun masjid. Motor besar yang harga miliaran, jual. Mobil 5-10 pakai 2, cukup. Yang lainnya jual. Lalu duitnya untuk apa? Duitnya kekal abadi dibangunkan ke masjid. Karena perjuangan ini berat, melawan hawa nafsu, cinta motor, cinta mobil, cinta moge, cinta emas, cinta cincin, maka ini jihad. Maka disebutlah masjidnya Mujahidin. Kok bukan sembarang Vietnamo? Mujahidin. Tapi andai ambo lah nan punyo masjid segadang eko, ndak ambo we Mujahidin namanya. Apa namanya? Masjid daripada pakai Harley. Supaya orang tahu kan. Di mana sembahyang subuh tadi? Di masjid daripada pakai Harley. Mengapa itu ceritanya? Ada cerita di balik nama. Betul? Saya bukan tak suka pakai motor besar. Ustaz kok tidak sesuai ceramahnya sama perbuatannya? Itu videonya pakai punya orang. Begitu nampak awak ada orang pakai motor Honda KT, oh, di situlah awak gas, buh, inyo ketakutan. Oh, di situlah awak rasa awak mempunyai dunia. La ilaha illallah. Ambo rasa kan? Kenapa ambo rasa? Ah, dirupanya ada manusia-manusia yang bisa menghilangkan itu. Mental-mental feodal. Berbahagia melihat penderitaan orang lain. Nampak anak-anak gadis lewat, ah, di situ lo ganti gigi, tengok orang, Allah maknya lo diatik. Aduh, rupanya manusia yang mampu melawan itu, melawan segenap kehendak itu, lalu mengerahkannya untuk taat kepada Allah. Perbuatan itu bernama jihad, dan orang yang melakukannya mujahid. Siapa nama anak apa aku? Mujahid, Pak Ustaz. Hebat. Mengapa dia gigih nama mujahid? Ambo inginnya menjadi penjahit profesional. Deko di weknya tokonya Mujahid Taylor. Hancak. Nah, anam limo balik. Jadi untuk sementara itu saya dulu. Jihad melawan mato, jihad melawan harato. Cuma jamaah aku penyakitnya kalau diagih pengajian nang ketiga bu ya. Nang dua tu pun alun diamalkan leh. Amalkan saja nang dua tu, nanti kami dengan Ustaz Jelfatullah datang leh menambah nang ketiga dan keempat. Nanti kami evaluasi, ada ujian akhir semester ni. UAS namanya. Ambo jawab dulu. Ada benar di dalam kitab Durratun Nasihin banyak hadis palsu, Pak Ustaz. Durratun artinya kalau pakai dal, durratun permata. Nasihin bagi orang pemberi nasihat. Durratun Nasihin permata-permata bagi orang pemberi nasihat. Kalau pakai dal. Tapi kalau durratun, duratun artinya kentut yang berbunyi. Jadi bahasa Arabku hebat. Kentut yang berbunyi duratun. Kalau tidak berbunyi fusaun. Hebat bahasa Arab. Nan berbunyi tidak berbunyi ada bahasa Arab. Tapi nan bau nan tidak bau tidak ada. Sebab nan tidak berbunyi pun luar biasa baunya. Jadi duratun nasihin itu kitab pemberi nasihat. Rupanya di dalam kitab iko banyak hadis-hadis yang sanadnya putui, hadis dhaif. Tapi ada pulau nan sebenarnya ndak ada sanadnya. Lalu kemudian ditelitilah oleh seorang ahli hadis dari Jakarta, pendiri rumah hadis, Dr. Amal Fathullah. Dr. ada Fathullahnya ulung ujungnya. Nan iko Buya Jel Fatullah. Nan itu ada juga Fatullah Jakarta. Cuba cek beko. Ditulisnya di
Universiti Kebangsaan Malaysia, desertasi S3-nya. Coba cari di Google. Sebentar ya. Ambo kalau ceramah handphone ambo matikan. Sebab handphone ko memangnya smartphone. Cuma kadang non tak tahu awak sedang ceramah. Kadang awak sedang sembahyang apa bunyinya? Kaceknya smartphone, tapi non tak tahu awak sembahyang. Duratun Nasihin disertasi S3 UKM, UKM Universiti Kebangsaan Malaysia. Rupanya Google pun tidak juga tahu. Duratun Nasihin disertasi Fathullah, kajian Duratun Nasihin, mutiara nasihat. Ko namanya Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Cari beko, sudah dicetak supaya tahu awak mana hadisnya dhaif, mana hadisnya palsu. Hadis dhaif boleh diamalkan. Contoh hadis dhaif, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Itu dhaif. Yang sahih, bismillah. Jadi beko kalau lu nelapa bana, bismillah. Ditanya di orang, "Mangga Allahumma barik lana?" Dhaif. Tapi hadis dhaif boleh diamalkan. Contoh hadis palsu nan ndak boleh diamalkan sama sekali. Al-bazinjan sifaun min kulida. Terong obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu. Ndak ada disabik dek Nabi. Siapa membuatnya? Tukang jual terong. Supaya laku. Jadi Bali Duratun Nasihin sudah diperiksa dan dicek disertasi S3 di UKM Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Bali yang tanya saya.